Awalnya Daud mengira bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang berzikir melebihi zikirnya. Kemudian Allah menyuruh malaikat menemui Daud. Malaikat berkata, "Wahai Daud, suara katak ketika berzikir lebih lama ketimbang zikirmu kepada Allah. Zikir katak jugalah yang membesarkan bumi ini dengan izin Allah. Setelah Allah menciptakan bumi ini, kemudian Allah menciptakan katak. Lalu katak itu berzikir sehingga permukaan bumi yang kecil ini dibesarkan oleh Allah."